Alhamdulillahi wahibil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi zawin nufusiz zakiyah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah memberikan kita nikmat. Namun segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar ialah hidup, salah. Karena hewan juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar ialah nikmat tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga. Namun apa nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah, yang di mana ketika pangkat kita tinggi, yang di mana ketika derajat kita tinggi, Pak, yang di mana ketika posisi kita tinggi, Bu, tetapi kita tetap sujud, tetap beristighfar, tetap selalu mengingat kepada Rabb kita. Selawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil lafzil yang karim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad ialah nabi kita. Nabi Muhammad ialah rasul kita. Kita umat Nabi Muhammad. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, kapan kita menjadi umat Nabi Muhammad? Pertanyaannya, kapan kita menjadi umat Nabi Muhammad? Kapan, Bu? Kita menjadi umat Nabi Muhammad bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat Nabi Muhammad bukan karena sedekahmu. Kamu menjadi umat Nabi Muhammad bukan karena kamu membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu akan bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi kapan? Ta'rifu anil ma'ruf. Engkau ajak orang berbuat baik. Watanhauna anil mungkar. Engkau larang orang berbuat kemungkaran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, Pak. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, Bu, itu pasti ada hikmahnya. Allah tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru. Allah tidak pernah menjanjikan bunga itu selalu mekar, pasti akan layu. Tetapi Allah selalu menjadikan pelangi setelah musibah. Allah selalu menjadikan berkah di setiap masalah. Allah akan selalu menjadikan jawaban dari setiap masalah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sekarang banyak orang Islam memeluk agama Islam, tapi mereka tidak mengetahui apa sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah itu. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi mereka tidak tahu hikmah tersebut yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu hikmah, yakninya kita diperintahkan berpuasa. Apa hikmah berpuasa? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan Nabi Adam, Pak, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya Nabi Adam, Allah menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, siapa kamu, siapa saya? Akal jawab, saya ialah ciptaanmu dan kamu ialah Rabbku. Tapi ketika Allah bertanya kepada nafsu, siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Saya ialah saya, kamu ialah kamu. Allah murka. Allah masukkan ia ke dalam api neraka. Kemudian Allah tarik kembali. Kemudian Allah tanya lagi, siapa kamu, siapa saya? Jawabannya sama. Kamu ialah kamu, saya ialah saya. Ia ingkar, ia tidak mempercayai bahwa Allah ialah Tuhannya. Kemudian Allah campakkannya ke dalam hawa yang sangat dingin. Kemudian Allah tarik kembali. Allah tanya, siapa kamu, siapa saya? Tapi jawabannya masih sama. Saya ialah saya, kamu ialah kamu. Kemudian Allah campakkan dia ke dalam sesuatu yang di mana sesuatu itu tidak ada makan dan minum. Nafsu tidak kuat dengan tidak adanya makan dan minum. Maka daripada itu kita dituntun untuk berpuasa. Kenapa kita dituntun untuk berpuasa? Untuk kita mengatur, untuk kita mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Sesungguhnya nafsu sama dengan prajuritnya syaitan. Melawan hawa nafsu itu sama dengan jihad terbesar, Pak. Melawan hawa nafsu itu sama dengan jihad terbesar. Kemudian apa hikmahnya kita berpuasa? Apa hikmahnya? Yang pertama, hikmah kita berpuasa yakninya bisa menghilangkan dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesungguhnya barang siapa yang berpuasa atas dasar iman, maka
akan dihapus dosanya yang telah terdahulu. Yang kedua, apabila kita berpuasa, Bu, apabila kita berpuasa, maka sesungguhnya doa kita akan terkabul. Sebagaimana Rasul juga pernah bersabda, inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin, pada tiap-tiap hari, itsqa, akan membebaskan minan nar, dari orang-orang yang penghuni neraka, wa fi syahri ramadana, wa inna likulli muslimin, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap muslimin dakwatan yad'u biha, bagi yang meminta kepadanya, fayastajibulahu, maka akan dikabulkan doa-doanya. Saya bukan kiai, saya bukan syekh, saya bukan al-ustadz, saya bukan alim ulama, tapi apa yang saya sampaikan itu yang saya pelajari selama saya menuntut ilmu 4 tahun di pondok pesantren. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ingat, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat, musibah, cobaan, mari kita landasi dengan ketenangan. Karena sesungguhnya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pasti ada hikmahnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sangat ringkas, kalau ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.